Yuk, bismillah, 3, 2, 1. Oke, selamat sore teman-teman. Kali ini kita di segmen Unbox Code. Dan hari ini kita akan meng-unboxing sebuah Vespa modern, terus limited edition, dan tahun ini baru keluar. Vespa apakah itu? Let's go. Apakah Vespa yang saya mau unboxing ini? Silakan tebak. Nah, oke. Dan langsung sajalah ya, kita akan buka satu persatu. Ini sebenarnya Vespa teman baikku, tapi dia nggak mau disebut siapa ya. Kita langsung saja mulai. Jadi buat yang penasaran dengan Vespa ini, clue-nya ini adalah Vespa Limited Edition. Dan salah satu hal yang menarik menurutku adalah karena meskipun harganya gila, tapi market di Indonesia masih banyak yang beli Vespa yang satu ini. Kita lihat saja. Yuk, bismillah, 3, 2, 1. Baru pertama kali kita unboxing Vespa yang baru dan ternyata packing-nya begini nih. Ya kan, dia safety banget karena nggak bisa goyang. Di bagian belakang juga dikunci kayak gini. Nah, dan packing-nya masih kayu dari Itali. Oke, kita akan buka. Oh, udah ketahuan, ya kan? Dari bungkusnya udah ketahuan, dan kita akan langsung lihat seperti apa penampakan dari Vespa yang satu ini. Oke teman-teman, kita lihat seperti apa penampakan Vespa yang satu ini. Selamat menyaksikan. Ternyata drag-nya 3D ya, jadi dia ada timbul, ya kan? Dan warnanya rupanya doff. Dan Vespa ini hanya diproduksi 1.888 unit saja di seluruh dunia. Seksi. Oke. Ini dia penampakannya dan kita mau lihat apa ini di dalamnya ya. Ternyata jok belakang. Vespa ini dibekali mesin 150cc dengan kapasitas tangki bensinnya itu 8 liter kalau nggak salah. 8 atau 9 liter. Untuk 946 yang seri dulu itu kan sempat 125cc yang seri 1. Habis itu keluar 150cc dan yang sekarang ini adalah 155cc. Speedometernya, ya kan, digital semuanya. Oke, jadi ini untuk tangki bensinnya. Wow. Ada nomor serinya di sini, 1600 dari 1888. Oke. Oke, dan inilah dia kelengkapan yang lain.
spion. Di sini ada, oh ini cover. Abis ini kita kencengin. Ini untuk pemasangan, kalau ada dua ring kayak gini, ingat ring 4 di bawah, ring pair di atas ya. Di era modern ini, Vespa 946 adalah salah satu Vespa yang limited edition. Karena kayak untuk yang seri Lunar ini ya, yang seri Dragon ini, dia hanya diproduksi 1888. Dan nih, ini adalah tahun dari Shionaga. Nah, kebetulan karena saya juga Shionaga, dan inilah tahun 2012, tahun 2000, tahun 88, nah ini Shionaga semua, tahun 76. Gitu, Shionaga. Box yang ketiga kita buka lagi teman-teman. Manual booknya 1, 2, 3. Jadi Vespa 946 Dragon Edition ini memiliki kapasitas tangki 8 liter teman-teman. Terus Vespa ini juga sudah lolos uji emisi Euro 5 ya. Daya maksimalnya ini sampai dengan 7750 RPM. Sedangkan sistem pengeremannya ini menggunakan injeksi elektronik. Sistem pendinginnya ini masih menggunakan pendingin udara. Terus transmisinya ini CVT otomatis ya. Dan suspensi belakang ini ada 5 settingan. Jadi bisa tinggi, bisa pendek. Terus yang pasti teman-teman, dari lampu depan bisa kelihatan ini LED. Terus belakangnya juga LED. Pokoknya Vespa ini fashionable banget. Oke, saudara-saudara, kita akan menginstal jok belakang. Jadi ternyata kalau menginstal jok belakang, kita harus buka semua dulu jok depannya. Nah, baru kita undang mekanik khusus dari Itali. Oke teman-teman, jadi barusan kita install akinya dan untuk pertama kalinya kita akan coba hidupkan Vespa 946 Dragon Series ini. Jadi kilometernya 3 teman-teman. Jadi kilometernya masih 3. Ini berarti baru di test drive dari Italinya. Ini dia suara dari 946 Dragon Series. Warnanya keren banget, gold dan dipadu dengan warna hijau. Terus bisa dilihat velgnya sangat look sekali. Dan ini pakai ban ring 12 ya, depan belakang ring 12. Yang ini ukuran bannya adalah 120-70 dan yang belakang 180-70. Sama-sama ring 12. Wow. Oke teman-teman, itu dia review kita di Unbox Kut. Untuk pertama kalinya Vespa 946 Dragon Series ini ada di Makassar. Dan ini adalah Vespa Dragon Series satu-satunya di Makassar sementara ini. Dan di Indonesia unitnya ada 100 unit saja. Meskipun di seluruh dunia ini diproduksi 1888, tapi di Indonesia ini dapat jatah hanya 100 unit. So this is very limited edition. Dan yang pasti meskipun kurang detail, tapi itu dia review kita di Unbox Kut Vespa 946 Dragon Series. Terima kasih buat yang udah nyimak. Saya Raffi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Vespa, ada cerita.